Boleh tahu tadi kan maksudnya masih melekat nih isu soal aktor poligami. Ya. Itu sempat bikin Mas Fedy risih nggak sih itu sampai sekarang kan maksudnya masih melekat tuh? Iya, karena kalau di medsos tuh ada yang jadi agak males nonton. Jadi saya harus meyakinkan dulu kalau ini nggak film poligami. Oh, berdampaknya sampai kayak gitu? Sampai begitu, masih begitu gitu. Oh. Jadi kayak film terakhir saya yang tayang itu kan dari posternya orang juga menduga nih. Jadi itu saya harus agak ekstra keras jualan di medsos meyakinkan mereka enggak, ini enggak poligami. Kalau ada yang udah nonton bilang enggak poligami kok, langsung saya repost segala macam gitu. Nah, di sini saya ngelihat posternya aman nih. Mudah-mudahan saya enggak harus bekerja sekeras itu lagi buat meyakinkan penonton ini bukan poligami. Tapi Mas Fedy sendiri risih enggak sih maksudnya dengan label itu tuh, atau poligami atau apa gitu? Iya. Berarti berhasil ya. Ya di satu sisi berhasil, tapi di satu sisi capek juga jualannya nih, meyakinin orang gitu. Kalau gitu gaji gue 2 kali lipat kemarin gitu kan. Nah, tapi ya itu resiko sih, maksudnya setiap aktor hampir punya stereotip yang menempel, ya kan ya. Nah, jadi itu memang udah resiko pekerjaan, dan kita harus terima dan ngakalin gimana caranya untuk film-film berikutnya tuh penonton tuh tetap mau nonton gitu. Tapi impact-nya jadi selektif juga nggak sih buat terima tawaran film ngarahnya nggak mau ke arah film-film yang poligami lagi atau seperti apa gitu? Nah, kalau buat saya itu benar-benar tergantung cerita. Kalaupun isunya poligami lagi, tapi menurut saya ceritanya bagus, nggak menutup kemungkinan saya ambil lagi. Ya udah, kalau penonton maunya itu kita kasih. Tapi ya kalaupun isu poligami saya nggak suka ceritanya, ya nggak saya ambil juga. Karena buat saya yang penting core ceritanya sih. Di luar sana, 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 di luar sana